My name is Bond. James Bond. Halo adek-adek. Ah, ini Bapak mau tanya nih, sebenarnya Bapak ini netral ya. Bapak enggak milih 1, 2 atau 3. Tapi kayaknya bagus juga ini untuk di-upload di YouTube Bapak. Kira-kira Anda apa adik-adik semua nih milih apa nih? Milih nomor berapa? 3 lah. Oh, nomor 3. Nah, sekarang mau tahu nomor 3 itu apa sih keistimewaannya? Jadi nomor 3 itu kalau misinya itu pengen bikin dema kontributif yang mahasiswanya itu bisa di revolusi 4.0 Pak. Jadi kontributif dan progresif di revolusi yang sekarang. Oke. Kalau ini siapa namanya? Sahida. Ya Sahida, ingatlah. Tapi ini kan pura-pura aja. Oke Sahida. Nah kalau Sahida kenapa? Saya sendiri ngelihat dari pengalaman Sandi, calon keduanya. Yang pertama tuh Sandi banyak dia mengikuti kepanitiaan. Jadi kedua organisasinya juga banyak. Oh gitu. Juga. Oke, kalau kamu? Iya, dari pengalaman mereka juga udah kelihatan ya di kampus, di Dema. Oh iya. Selain kamu tahu nggak ini nomor 3 itu dari fakultas apa? Dari psikologi. Oh, psikologi. Baru tahu loh aku. Yeah. Pantas, wajar ya. Untuk Dema psikologi juga. Oh gitu. Oke, okay. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa pilihan kamu tepat ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh mahasiswa psikologi. Oke, gitu aja siapa? Terima kasih ya. Iya, makasih Pak. Terima kasih. Dah. Nomor 3. Pilih nomor berapa? Nomor 3. Luar biasa, 3 katanya, guys. 3 ya, 3 ya? 3 begini. Halo, guys. Nomor 3, guys. Ya, ini pilih nomor berapa nih? Ah, berarti bukan 3 nih. 3 siap. Nah, ini milih nomor berapa? 3, 2, 1. Kan ada 3 kandidat. Pasti 2. Bukan. Kok lu jahat banget sih, Tak? Siapa tuh? Nomor berapa? 1, 3. 1, ya. Satu, tiga. Tiga, guys. Oke, semuanya masih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman mahasiswa sekalian yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Udori dan Hamdi tentunya sangat berbahagia bisa berada di tengah-tengah teman-teman mahasiswa sekalian yang tentunya saya sangat yakin 100% teman-teman mahasiswa membutuhkan seorang yang bisa mewakili aspirasi-aspirasi teman-teman untuk mampu menyuarakan dan untuk mampu memberikan kebijakan yang seadil-adilnya sehingga kebijakan tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tapi kebijakan harus bersifat netral, memberikan ruang yang sangat luas untuk seluruh mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
Saya bersama Hamdi, kita datang beriringan membawa perubahan untuk menuju titik baru. Yang akan kami sama-sama usung adalah bagaimana menjadikan badan eksekutif mahasiswa bukan bergerak sebagai badan yang hanya menjadi event organizer, tapi bagaimana caranya mahasiswa. Menurut kami kebersamaan hal itu sudah tidak perlu diperdebatkan, tapi saat perubahan oh, hanya apa yang boleh maju dan lain-lain. Kalau ini satu tiga apa dua nih? Masuk YouTube ini ntar malam udah muncul nih. Untuk mencapai visi yang telah kami sebutkan, para kami mencoba untuk merangkai visi-visi ini untuk mencapai visi. Visi ini adalah yang pertama adalah apa? Ini ada acara di, apa namanya pemilihan buat apa namanya BEM ya BEM. Ente milih mana? Kalau saya milih nomor 3. Iya, sekarang. Oh, tapi tahu dia 3 itu bagus. Bagus. Karena sudah terlihat nyata. Wah, iya. Kalau Anda pilih nomor berapa? Sebagai pegawai di UIN di psikologi sama. Nomor 3. Oh, nomor 1. Perkenalkan nama saya Zena Hadi, saya dari Fakultas Universitas Islamia. Saat ini nomor berapa? Satu. Satu boleh satu. Kita pilih nomor satu. Ini calon nomor satu menuju titik baru. Keren. Ada coki-cokinya. Oke okay guys, saya sebagai YouTuber ini saya netral saja, tapi saya alhamdulillah ini dapat coki-coki. Itu menuju coki-coki menuju titik baru. Yuk, coki-cokinya mau. Buat yuk di enggak suka yang manis-manis. Takut apa? Poles. Kolesterol, kolestelur. Thank you.
ini dibagi. Oh, iya. Ini nomor berapa? 3 buat Bapak. Memang 3 luar biasa. Visi dan misinya mantap. Sama ini juga. Aduh, makasih ya. Sama-sama. Siapa namamu? Fadlina. 3. Siap. Ini buat nomor berapa? Oke, makasih ya ini ya makanannya Kartina sudah.